Sebenarnya ibu beralih kepada topik yang kedua iaitu topik perniagaan. Mungkin adalah yang paling yang kenal dengan untuk topik kita ini iaitu cara menguruskan perniagaan Johor, mendekati prospek, lepas tu macam mana kita nak menguruskan penolakan-penolakan. Kan kita kadang-kadang macam ibu sendirilah bila dia dah tak nak dah macam mana ya? Susah. So sekarang kita dengar pengulasan daripada special VM Nur Lailani. Nur Lailani ya, betul? Okey, ibu jemput beliau. Adakah beliau sudah sedia? Tutup mic-nya, sayang. Buka. Okey. Ibu persilakan Special Vice Manager Nur Lailani. Ibu jemput, silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, selamat malam. Satu salam satu Shuangho dan terima kasih kepada MC malam ni. Terima kasih kepada upline upline lah Kak Lina, Gigi apa Gigi Hazlina dan juga Gigi Dr. Saha. Direct upline saya lah. Terima kasih kepada semua hadirin juga kerana dapat meluangkan masa bersama untuk majlis ilmu kita malam ni. Kepada orang baru, mungkin yang lama dah kenal saya sebab saya sentiasa muncul walaupun secara apa silent, dengar-dengar aja tapi saya sentiasa muncul. Dan untuk yang baru, ya saya Nur Lailani dari Shuangho, Kelantan. Dan saya bekas seorang guru yang telah berkhidmat selama 14 tahun sebagai seorang guru dalam bidang bahasa Arab dan agama, yang mana dimandatkan juga dengan pelbagai tugasan sampingan yang besar-besar, utamanya sebagai SU iaitu Setiausaha Kurikulum dan juga Penasihat Bahasa Arab. Memang besarlah tugas saya di sekolah pada masa itu. Selama 14 tahun saya bekerjalah. Dan ini adalah hari terakhir saya sebagai seorang guru. Berakhirlah jawatan yang selama 14 tahun saya sebagai guru. Bermula pada 1 Jun sebenarnya ya, 1 Jun 2019. Tapi pada masa tu ada perayaan, saya pun tak ingat dah, lupa dah perayaan apa. Jadi kita cuti seminggu dan sepatut 1 Jun, jadi 23 tu lah yang terakhir. Jadi bermulalah hakikatnya, hakikat sebenar saya buat kerja-kerja bisnes Shuangho ni pada 1 Jun lah. Masa ni Allah saja yang tahu. Saya letam je jari ni, saya rasa dalam kepala saya masa tu saya macam-macam dah nak buat. Ada dah planning balik ni apa yang saya nak buat untuk downline, apa yang saya nak cerita kepada arwah ayah saya, perasaan saya pada selepas saya tam untuk terakhir kali sebagai seorang guru. Walaupun sebenarnya saya tak tahu apa yang akan saya hadapi untuk masa depan saya, tapi dengan yakinnya saya rasa saya akan berjaya dalam Shuangho. Memang saya yakin, insyaAllah seperti mana yang SPBM Yuli kata, sebenarnya Linzi ni kita ada sinar di hujung jalan. Ya, saya nampak sinar itu, insyaAllah doakan untuk saya. Jadi selepas saya meletakkan jawatan sebagai seorang guru tu, saya pun nampaklah kejayaan yang sebenar. Memang sebenarnya adalah wang, masa dan kesihatan. Terutamanya masa tu saya pun bukan 100% lagi lah untuk masalah kesihatan. Jadi kalau saya tak buat Shuangho, memang saya tak akan mampu untuk beli
dengan apa dengan keadaan saya pada masa tu, dengan keadaan arwah ayah, dengan keadaan anak-anak yang sakit. Memang keluarga saya pun memang ramai yang sakit lah. Jadi dengan masa seperti yang saya kata, semasa saya seorang guru, saya seorang SU kurikulum dan juga penasihat bahasa Arab juga, memang dari pagi balik sekejap, petang malam saya sambung lagi kerja. Jadi dari segi masa memang banyak ke arah kerja, kerja itulah. Okey. Selepas saya nampak di mata hati saya tentang Shuang Ho ni, jadi saya pun mesti mengikut perancangan-perancangan yang rapi untuk menguruskan perniagaan Shuang Ho ni dengan sebenar-benar, dengan cara yang betul, dan mesti nekat dengan sepenuhnya bahawa Shuang Ho adalah kejayaan dan merupakan kejayaan yang sebenar, yang sebenar-benarnya untuk saya dan keluarga, yang mana Shuang Ho boleh merubah hidup saya dan keluarga saya. Saya nekat. Jadi sebenarnya saya mesti mendekati prospek. Prospek ni sebenarnya memang mudahlah bagi saya lah, mudah sebab saya ni mulut memang tak berhenti, memang bunyi. Jadi bila dah mulut bunyi untuk mendekati prospek, saya rasa mudah sikit lah. Jadi dengan mulut yang sentiasa berbunyi ni, kita jangan bunyi yang benda lain-lain yang tak ada faedah. Mesti bunyi tentang Shuang Ho. Popek, popek, popek Shuang Ho. Popek, popek, popek Shuang Ho. Jadi kita akan dapatlah untuk menambah ahli dalam network kita. Jadi untuk nak dekati prospek pun, mesti ada ilmu juga, kan? Takkanlah nak sebut Shuang Ho tu macam mana, cara nak sebut tentang Shuang Ho. Kalaulah nak yakinkan dia pun kena ada ilmu. Bagaimana nak apa bagi dia rasa memang kita ni boleh guide dia dari awal, dari A hingga Z, itu pun kena ada ilmu. Jadi semasa kita popek-popek tu pun, mesti sambil tu juga sebenarnya sambil kita asah ilmu kita, apa yang kita ajak, apa yang kita bagi tahu downline kita, apa yang kita cerita dengan prospek kita tu, mesti dengan muka yang yakin lah. Jangan muka kita pun muka yang tak berapa nak tak dipercayai. Tu mesti prospek pun sekejap je dengar lagi. Dan jadi memang mudahlah bagi saya, bagi saya lah, sebab untuk mendekati prospek ni memang hanya perlu kita bercerita, dan apa lebih mudah kerana dulu melalui pengalaman sebagai seorang guru. Memang kita kan dah berhadapan dengan pelajar, kita dah berhadapan dengan orang ramai, dan memang tak boleh duduk seorang-seorang. Jadi masa tu kita peluang, sebenarnya masa guru tu pun pengalaman tu memang kita ubah kepada tarik pengalaman sebagai seorang guru tu, ubah bercakap bukan seorang guru seperti dalam kelas tu, tapi seorang guru yang mampu membawa prospek kita untuk berjaya sihat dan berjaya mendapat pendapatan untuk membeli balik Shuang Ho supaya mereka juga sihat. Okey, bermodalkan Ailio je ya. Yang mana Ailio kita pun tak pernah luak dan hanya kongsi saja apa yang kita rasa dan apa yang kita dapat. Okey, bermula dengan insan terdekat ya. Prospek one to one ni saya memang bermula dengan insan yang terdekat, utamanya rakan-rakan guru. Ni memang tak formal sangatlah sebab rakan-rakan guru ni dan kita sentiasa bercakap berhadapan. Jadi jangan cakap benda lain dah, kita ambil ilmu Shuang Ho ni. Okey, bila kita berhadapan dengan dia, okay, kita cerita. Lepas tu
bila dah kita cerita dengan apa secara direct, atau kalau dulu memang direct lah, sekarang ni pun baru boleh apa secara direct juga, tapi sebelum ni inilah secara WhatsApp lah kan. Saya akan buat perbualan lah melalui WhatsApp, saya akan hubungi selepas mereka apa dapat maklumat tu, memang akan hubungi saya. Dan saya pun sentiasa akan membalas WhatsApp dia sedaya yang mungkin. Kemudian kita ajaklah mereka untuk buat kopi party, yang mana boleh meluaskan lagi ilmu kita dan menambah ilmu apa downline kita, orang baru, supaya mereka juga dapat menambah ahli network dia. Okey, lepas tu kita akan buat home meeting, yang mana bila kita buat home meeting ni sebenarnya dapat mencari dan melatih pemimpin dalam network kita. Bila ramai, takkanlah semua nak amal untuk mereka sahaja. Tak apalah, saya nak minum untuk saya je. Takkanlah semua yang kita jumpa tu nak minum untuk mereka ataupun nak amal untuk mereka dan keluarga mereka. Semestinya antara mereka ada, antara mereka ni ada yang untuk nak jadi pemimpin. Jadi kita mesti buat home meeting untuk latih mereka menjadi pemimpin. Macam Wan Azrela tadi, testimoni tadi, sebenarnya dah BM. Dia sebenarnya bawah apa anak sulung saya. Jadi antara yang pernah saya latih lah dia. Antara dan saya pun tak sangka lah berjaya juga, akhirnya dia menjadi seorang vice manager. Kemudian selepas ni saya akan menceritakan bagaimana untuk menguruskan bantahan. Ya, memang bantahan ni adalah perkara yang biasa. Ya, orang menolak memang perkara biasa, tapi bagaimana nak kita nak menguruskan bantahan tu. Okey, yang pertama, orang akan menolak kerana bagi mereka, dia kata healing, bila kita cerita tentang healing crisis, ya, healing crisis ni memang menakutkan, mengerikan lah kononnya, sebab biasanya bila mereka sakit sebelum ni, makan je ubat ataupun makan apa-apa yang dia nak makan, dia rasa tenang, walaupun hakikatnya sakit tu datang balik ataupun mungkin lebih sakit, tapi sebab tenang yang sementara tu, mereka akan rasa, kenapa saya macam ni? Kenapa? Sebelum ni masa yang sebelum ni duk sakit, tak tanya pula kenapa. Tapi bila dapat healing dalam Shuangbo, mesti dia orang akan banyak tanya kenapa. Ha, ni yang apa selalulah yang selalu kita hadapi, yang mana memang mencabar jugalah untuk mengurus penolakan ni. Kadang-kadang ada jugalah kita rasa apa nak mereka jadi seperti kita, tapi kita ingat balik kita dulu pun sebenarnya bukan 100% mudah nak terima juga kan. Jadi contohnya macam dulu saya pernah ditawarkan untuk bagi soya protein oleh Cici Dr. Salhal. Jadi saya kata baby saya tak perlukan soya protein, tak perlukan susu tambahan, sebab saya bagi susu badan. Ha, contohnya macam itulah. Jadi orang lain pun takkanlah nak terima 100%. Jadi bagaimana kita nak menguruskan orang-orang yang macam ni kan? Jadi kita mesti cerita dengan yakin, bagi maklumat yang betul tentang produk dengan ikhlas, dan tunjuklah keikhlasan kita untuk membantu mereka tanpa sembunyi apa-apa, terutamanya tentang pensijilan-pensijilan yang ada pada Shuang Ho. Dan mana selepas mereka menerima healing crisis ni, mereka mendapat healing crisis ni, semoga mereka tidak takutlah bila kita guide mereka dengan cara yang ikhlas. Tunjukkan kepada mereka. Saya bagi contoh sikit ya.
kebanyakan mereka yang takut dengan healing crisis ni, saya jemput mereka datang. Sekiranya mereka rasa sakit yang mereka tak dapat nak tanggung, dan bila saya kata ambillah banyak sikit tapi tak pandai nak ambil banyak macam mana, okey, saya persilakan datanglah ke rumah saya dan saya buat bancuhan apa yang ada di rumah saya. Dan alhamdulillah lah, setakat saya resign hari itu, saya memang beli stok banyak sikit untuk memudahkan kerja saya membantu orang-orang lain lah, orang yang sakit macam ni. Jadi bila mereka datang, barang-barang ni semua ada pada saya. Saya bancuh, saya buat bancuhan, saya bagi mereka minum. Saya tak ambil apa-apa bayaran semasa mereka datang ke rumah saya. Sebab nak tunjuk dengan mereka bahawa saya ni ikhlas nak tolong mereka untuk mendapatkan kesihatan. Saya dah mula sedih sebab teringat ni apa, arwah anak saya, ialah Allah tak bagi rezeki kepada saya, tetapi Allah bagi rezeki saya membantu downline-downline saya yang inginkan kesihatan. Jadi itu pun rezeki untuk saya sebenarnya. Sebab itu saya nak tunjuk sangat keikhlasan saya untuk membantu mereka. Dah mula sedih. Jadi bila kita tunjuk keikhlasan kita ni mencari kesihatan fitrah badan, mestilah dengan cara yang selamat. Jadi bila kita bagi mereka minum depan kita, bila kita bagi mereka apa maklumat yang betul, dan mereka pun dengan rasa apa, dengan rasa inilah, rasa terharu. Dan kadang-kadang ada yang minta nak tidur rumah saya jadikan ward pun ada. Okey, tak apa, saya bagi. Dan sepanjang masa mereka datang sini, saya ceritalah bagaimana fitrah badan kita sebenarnya, apa yang diperlukan oleh badan kita sebenarnya untuk kita sihat. Sebelum ni, kita sebenarnya tak adalah sakit dari umur kita dulu sehingga umur kita sekarang, sebenarnya tak adalah sakit macam ni. Tapi sedikit demi sedikit sehingga hari ini. Jadi macam mana nak kembalikan kepada dulu. Jadi saya cerita, dan sepanjang mereka, atau adalah kadang-kadang tu satu malam, ada tu dua malam, dan saya bagi je mereka bancuhan di rumah saya dengan tanpa apa-apa bayaran. Dan saya guide lah masa tu, dan bila mereka balik dijemput dengan senyum. Keluarga pun mesti tanya apa yang Kak Lani bagi, bagaimana Kak Lani buat. Dia kata Kak Lani bagi ubat, tapi bukan ubat, makanan yang dia kata tu lah, shuangho tu memang lepas sakit tu kejap je. Kemudian dia kata dia rasa yakin, ramailah yang macam ni, dan cerita balik cerita kepada family. Jadi alhamdulillah lah, bagi saya setakat yang saya bantu tu adalah yang macam apa, boleh bercerita kepada family mereka balik pengalaman semasa mereka bersama saya di rumah saya. Tak apa, kita susah sikit tak apa, memang apa sebenarnya keikhlasan kita ni merupakan rezeki kita juga sebenarnya kan, merupakan pintu rezeki kita juga. Okey, bagi contoh yang tadi Puan Mawan ada cerita kata Shuangho mahal. Ya, saya kenal Shuangho pun sebab saya masa tu saya belum mampu untuk beli Shuangho dengan banyak. Dan masa tu memang apa, keuangan pun terhad. Jadi sebenarnya kita kena ceritalah dengan mereka bagaimana untuk beli sehat, beli Shuangho ni dengan tidak terasa pun Shuangho ni sebenarnya mahal kan. Jadi kalau dulu kita pun rasa mahal sebab kita belum buat Shuangho, tapi selepas kita buat bisnes Shuangho dengan penuh keyakinan dan dengan penuh keikhlasan, alhamdulillah sebenarnya pendapatan tu boleh menjadi bonus yang berlipat ganda. Bukan setakat makan mizi yang harga RM270, tapi kita boleh cuba juga untuk beli linzi YKK yang berharga
2150. Alhamdulillah lah, bila kita buat Shuang Ho, memang kita takkan teragak-agak untuk membeli Shuang Ho ni. Apa yang ada pada Shuang Ho, memang kita takkan nak rasa. Sebab duit pun dah lebih. Tak, bukanlah duit saya lebih, tapi setakat saya buat Shuang Ho, memang boleh saya beli. Saya tak rasa sayang dah duit tu. Sebab sebab setakat buat Shuang Ho ni, memang takkanlah kita nak cerita ke orang YKK ni, 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 ni. Tapi kita sendiri tak makan YKK. Itu salah. Ini satu. Sebenarnya kita mesti cuba. Kita mesti rasa. Dan bagaimana nak rasa? Mestilah beli. Kalau kita tak buat bisnes ni, memang kita akan sayang duit. Sebab mungkin kita akan rasa nak beli benda lain lagi. Tak apalah dulu YKK. Tapi bila kita buat bisnes Shuang Ho ni dengan betul, memang sekurang-kurangnya lah kita dapat beli Lindsay YKK tu dengan santai lah. Alhamdulillah kan. Jadi bila kita sendiri buat contoh, kita sendiri yang jadikan diri kita teladan, tunjuk cara kita bagaimana kita dapat makan percuma, bagaimana kita rasa, apa yang kita rasa bila kita makan setiap jenis Lindsay, sejauh mana amalan dan keyakinan sebenarnya. Keyakinan upline dan amalan upline sebenarnya diperhatikan oleh downline. Kalaulah kita kata Lindsay, 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 tapi amalan kita setakat biasa-biasa, dia pun akan kata, alah, upline saya pun biasa je, jual je, mungkin nak duit saja. Ha, tu salah lah. Sebab tu kita mesti menunjukkan cara kita makan. Bagaimana kita keyakinan kita dengan Shuang Ho, pengalaman pengamalan produk dan juga pengalaman kita mesti kita sentiasa cerita, perbaharukan sentiasa kepada downline kita. Ialah membuatkan mereka akan mudah untuk mengikut kita. Ialah kalau mereka dari awalnya mungkin belum mampu, dan bila kita dah sedikit demi sedikit ajar dan menunjuk cara bagaimana kita dari awal, dan kita bantu mereka, insyaAllah mereka juga akan buat seperti kita. Okey, dalam menguruskan bantahan ni, yang kelimanya sebenarnya kita jangan paksa. Kalau mereka tak nak, jangan paksa, tak apa. Kita bersabarlah, kan? Takkanlah semua orang yang kita share ni mudah untuk menerima. Jadi usahlah dipaksa mereka, kerana mereka akan datang sendiri pada suatu hari nanti. Mungkin bukan esok, mungkin bukan minggu depan, mungkin bukan tahun depan. Tetapi satu hari, mungkin selagi kita bersama Shuang Ho, selagi hayat bersama Shuang Ho, mereka akan datang juga jumpa kita. Sebab mereka semestinya akan teringat balik bila mereka dah rasa, oh, memang terfikir, memang betul apa yang kita bagi tahu. Mereka akan datang kembali pada kita dan mencari kita. Itulah kejayaan kita sebenarnya. Ya, itulah kejayaan kita. Kuncinya, kuncinya ialah kita mesti sabar dan sentiasalah berdoa semoga hidayah Allah untuk mereka dan untuk kita. Bukan untuk mereka saja, tetapi untuk kita juga. Semoga hidayah Allah itu sentiasa bersama kita dan sentiasa bersama mereka. Kesabaran itu adalah untuk kita juga. Semoga Allah bagi kita kesabaran yang tinggi untuk menghadapi mereka-mereka yang menolak ini. Kerana mereka mungkin ilmunya mungkin masih dalam mencari, seperti kita dulu-dulu, tak apa, kita sabar. Dan semoga hidayah Allah dan semoga dengan doa kita ni akan membuka hati mereka untuk cari kita balik. Bila mereka cari kita balik, itulah yang membuatkan kita rasa memang itulah kerja kita dalam Shuang Ho. Okay, ni saya bagi sikitlah gambar. Yang mana, oh, masa saya buat coffee party kat rumah, apa saya buat, ialah dengan ahli-ahli yang mana nak jadi pemimpin masa ni, ialah saya buat kat rumah saya.
Dan ni saya pergi ke rumah apa ni prospek, dan mereka pun ajaklah keluarga mereka juga mendengar. Dan yang sebelah, yang belah ni sebenarnya saya sambil mengajar sepupu saya buat Shuangho, supaya dia dengar apa yang saya sampaikan kepada prospek dia, dan saya ajar dia bagaimana nak menyampaikan kepada prospek dia, dan sehingga hari ini alhamdulillah dia juga semakin berjaya. Yang ni saya buat kat rumah saya dengan kopi pati, yang masa ni sebenarnya bersama upline GT Dr. Salha. Masa ni lebih kurang 40 orang lah datang ke rumah saya. Saya jemput downline-downline datang untuk menimba ilmu, dan setakat hari ini yang mana yang datang ni memang dengan penuh keyakinan mengamal, dan ada yang buat bisnes. Alhamdulillah lah kan. Jadi satu lagi saya nak pesanlah kepada yang baru, orang-orang baru ya. Sebenarnya OPP dari syarikat ya, ni OPP dari syarikat. OPP dari syarikat ni sebolehnya datanglah kan, sebab dulu memang kita boleh buat meeting di apa, di tempat di apa, tempat yang khas, tempat khusus. Masa tu memang apa, saya pun diminta menjadi speaker, dan saya pun walaupun masa tu walaupun ilmu pun ada, apa inilah, acah-acah ada, tapi untuk mengasah parang yang diberi oleh GD Dr. Salha untuk saya, saya kena asah. Jadi saya mesti beranikan diri. Walaupun ilmu yang acah-acah ada ni, saya mesti sentiasa asah ilmu saya. Bila kita asah parang yang ada, kita makin berani. Dan masa bila kita jumpa ni, sebenarnya di apa, meeting yang dianjurkan syarikat ni sebenarnya bukan sebenarnya bukan dari downline kita, bukan dari network kita saja, tapi dari seluruh lah yang datang kan. Contohnya macam kalau tengok kat sini ya, Chris, downline pun ada, ni dari Penang. Jadi semua ada. Jadi kita kena beranikan lah, sebab insyaAllah apa yang kita sampaikan tu sebenarnya kita sambil mengasah ilmu yang ada pada kita. Kita mesti berani. Okay, matlamat dalam Shuangho ni yang penting eh. Untuk orang baru lah, saya nak cerita sikit kepada yang baru. Yang lama dah melepasi semua. Yang baru kita share sikit lah marketing plan dari Shuangho. Bagaimana kita nak ajar downline kita supaya dapat membeli Shuangho, walaupun tidak banyak tapi semakin bertambah, dan boleh menjadikan hampir semua dalam Shuangho ni boleh mereka merasa dari masa ke semasa. Jadi kita mesti ajar juga. Okay. Contohnya lah kan kat sini, untuk memudahkan, memudah cara lah, mudah bicara kepada mereka yang baru, prospek yang baru ni, kita nak cerita supaya mereka tak rasa mahal, supaya mereka pun boleh rasa sebagaimana yang kita sebut tu, apa yang kita sebut mereka boleh juga merasa. Jadi kita mulakan dengan apa, bonus 400 poin, dan boleh menjadikan bonus ni kepada 400 ya. Macam mana kita nak buat? Okay. Kita cerita bagaimana kita nak ajak mereka mendapatkan paling sedikit dengan poin 400, dan mendapat 400, iaitu 4% dari 400 ni. Mungkin kadang-kadang tu mereka ada yang tanya, kenapa saya tak dapat? Saya dah ada downline. Ada tu yang tanya, saya dapat banyak, kenapa apa, downline saya dapat sikit. Ada tu, kenapa downline saya dapat banyak, saya dapat sikit. Okey, kita ceritalah dengan mereka step by step. Yang pertamanya,
kita apa kita bagi tahu mereka. Contohlah kita buatlah contoh kat sini untuk dapatkan active income ya. Kat sini dari step 4% ya kan, 4% untuk orang yang mula-mula nak kenal, kita mesti bagi tahu dia. Contohnya kita ni A, kemudian dia B. Bagaimana nak dapatkan 400 tu? Contohnya saya beli 200 PV, dia beli ataupun awak beli 200 PV dan kawan awak beli 200 PV. Berapa PV yang awak dapat? Kita kena cerita satu-satu. Okey, kalau contoh kat sini, awak beli 200 PV, dapat tak point? Tak dapat. Kemudian kawan awak beli 200 point. Kalau kita combine dah, kita campur 200 dari kawan awak tu dan awak, dah jadi 400 point kan, 400 PV. Bagaimana, adakah mendapat bonus? Siapa yang dapat bonus antara awak dan downline awak? Kita tanyalah dia. Biar dia jawab. Jangan kita yang cepat jawab sebab kita nak suruh dia faham. Kan? Jadi kita kena amali. Kena bagi amali. Jadi dia akan jawab lah. Mungkin dia jawab yang pertamanya, mungkin dia kata dia yang dapat. Mungkin dia kata B, kawan dia pun dapat. Okay, kita pun ceritalah kawan dia takkan dapat. Kenapa tak dapat? Sebab tak capai 400. Kita yang capai 400. Okay. Lepas tu ni situasi pertama lah. Ni biasanya orang yang baru lah kan. Takkanlah dia apa, takkanlah dia perkenalkan tu mungkin 10 ni. Sebenarnya bila kita perkenalkan orang dalam 10, ada seorang yang nak. Jadi kita bagilah dia contoh untuk satu situasi. Kemudian situasi yang kedua. Contohnya awak tak beli apa-apa. Kan, awak tak beli apa-apa tapi downline awak beli 400 PV. Dapat tak? Siapa yang dapat? Okey, kat sini kita pun ceritalah siapa yang dapat. Mestilah B yang dapat. Sebab kawan awak ni membeli 400 PV, capai 400 PV tapi awak tak membeli. Ni kita tunjuk contoh yang mana dia buka satu kan, satu line. Okey. Kemudian bila ditolak dari sepatut memanglah awak yang dapat. Kita ceritalah memang sepatut awak yang dapat tapi sebab awak tak beli apa-apa, jadi takkanlah dapat. Okey. Situasi ketiga pula. Awak beli 200 PV. Kemudian kemudian downline awak dah, okey, sekarang ni awak dah boleh buka dua line. Okey, sekarang awak buka dua line. Jadi nampaklah kat sini bahawa situasi ni kawan awak beli 200, kemudian kawan awak yang jual dah laku kan, dah dapat buka seorang lagi. Contohnya dia pun belilah juga 200 PV. Jadi berapa ratus PV sini? Bila dah campur-campur semua ni, dah 600. Kita tengoklah kat sini mana 600. Berapa persen awak akan dapat? Kita tanya dia. Okey, dia pun tengok-tengok sini, dia kata oh 4%. Okey. Dari 4% ni, maknanya awak akan mendapat lebih kuranglah RM24 kan. Sebabnya kita campur dari kawan awak yang B dan kawan awak yang C. Kawan awak ni dapat tak? B dan C dapat tak? Tak dapat. Kenapa? Sebab dia beli, pembelian dia capai tak 400 PV? Capai tak? Tak capai. Jadi setiap ni tak dapat. Siapa yang dapat? A sahaja yang dapat RM24. Okey, kita pun
Tanya dia pula, untuk situasi yang keempat, sebenarnya banyak situasi bila dah perniagaan berkembang ni. Contoh saja ya, kalau saya nak tunjuk semua, mungkin pukul 12 tengah malam pun tak siap ni. Okey. Kemudian situasi keempat, contohnya awak beli 26 PV, kemudian kawan awak beli 400 PV dan kawan yang seorang lagi beli 100 PV. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat bonus ni? Dan berapa yang dapat? Okey, yang dapat 400 PV, berapa dapat? Kita tanya dia. Okey, dapat sini. Kemudian C dapat tak? C dapat tak? Tak. Kerana dia tak capai 400 PV. Jadi yang dapat ni, apa yang dapat ni sini, bila campur semua 5 A ni, awak ni akan dapat 526 PV. Darabkan dengan berapa? 400 kan. Jadi berapa awak dapat? RM21 lebih kurang, RM21. Kemudian awak kena bahagikan, tolak dengan apa, siapa yang capai 400 tadi? Siapa yang capai 400 tadi? B. Okey. C dapat tak? Tak, C tak dapat sebab dia tak capai 400. Jadi berapa yang awak dapat? Dapatlah lebih kurang RM21. Dan pasti dia tanyalah, kenapa sikit? Yalah, dah tolak dah RM21 tu. Tolaklah lebih kurang berapa ni dengan ni. Dapat RM5. Kalaulah dikirakanlah, kalau dengan pembelian awak sebenarnya 26 PV ni, dapat tak? Dapat tak bonus? Ada tak dapat rebate? Dengan pembelian hanya 26 PV. Tak dapatlah. Tapi awak dapat sebab digabungkan dengan yang ni dan yang ni, B dan C. Okey. Jadi yang awak dapat sebanyak RM21 tadi, kena tolaklah dengan yang ni, kena bagilah yang dia punya. Kan yang ni tak adalah sebab dia tak capai. Kalaulah yang ni capai lagi, kena ni pula. Contoh kat sini. Contoh kat sini, 400 PV, okey, awak tak membeli. Ni untungnya, sebenarnya nak bagi tahu lah. Untungnya bila kita buka, pernah saya rasa tak silap saya lah minggu lepas, GD Kak Lina ada cerita, dia kata banyakkan buka apa line satu-satu-satu kan. Kita jangan buka line yang ni, kecuali line yang apa yang ke bawah-bawah ni, kecuali dari downline kita sendirilah. Tapi kalau yang dari kita, kita buka satu-satu-satu. Okay. Jadi kaki satu ni sebenarnya memang sangat-sangat membantu kepada kita lah kan. Jadi contohnya kita tak, awak tak membeli, bahasakan dia awak lah, mudahkan. A ni awak, okey, awak tak membeli tapi B membeli capai 400 PV dan C membeli capai 500 PV. Jadi berapa ni? Semua ni 900 PV yang awak capai. Okey, dari 900 PV ni berapa dah kat sini? Okey, kita tengok 900 capai. Okey, 8%. Okey, bila dah didarab dapatlah RM72 untuk awak. Kan? Untuk awak dapatlah RM72. Tolaklah dengan 4% yang ni dan 4% yang ni. Tinggal apa? Mana? Tinggallah berapa dengan awak? Tinggallah RM36. Okey. Selepas kita cerita untuk dia buka line yang mula-mula ni, kemudian kita target kepada dia tentang 3200. Yang ni untuk apa? Untuk mendapat pencapaian elit. Elit ni ialah 13,000 BM lah kan. Okey. Sinilah bila capai kat sinilah kita nampaklah bisnes kita makin berjaya. Jadi janganlah kita hanya
cerita 400, 400, 400 ni. Jadi dia pun akan buat 400 setakat dia je lah. Jadi kita pun ceritalah dengan dia bagaimana nak dapat elit ni. Sebab bila awak dapat elit dan bila awak berkembang lagi, anak-anak awak akan, apa, anak-anak downline awak pun akan nak capai juga elit. Awak akan mendapat bonus kepimpinan kat sini. Okey, kita tengoklah step-step sini. Semua ni akan terbeliak mata pun nak. Saya pun terbeliak mata nak capai ke 9 tu. Tapi susah jugalah nak capai 9 tu. Okey, kita buatlah step by step. Kita ajar je downline kita dengan penuh semangat. Sebab kita nak sama-sama capai kepada gold diamond nanti, insyaAllah. Okey, jadi kita ceritalah dengan 3,200. Bagaimana 3,200 ni? Matlamat poin 3,200 untuk networking kita. Okey. Strateginya ialah kita menjual barangan Shuang Ho yang bernilai 160 poin, 160 PV ni kepada 20 orang pelanggan ataupun lebih ramai lagi bagus. Kan, takkanlah kita nak capai gold diamond tapi setakat 20 orang tu, tak. Kita yang paling sikit 20 orang, tapi kita kena usahalah biar bagi lebih. Tapi bila kita dah dapat jual barangan sebanyak 160 BV kepada 20 orang ni, dengan mengajak mereka jadi ahli, hanya sebanyak RM RM15 sahaja, dan mesti beritahu kepada mereka kelebihan menjadi ahli, iaitu mendapat rebate. Dan bila kita semakin berkembang, kita tak panggil rebate lagi, tapi kita panggil bonus. Bonus ni lah yang menampakkan kita kepada kejayaan. Rebate ni tak ada kelas, hanya 4%, konon lah tak ada kelas lah. Nah, sebab rebate ni kita tengok, kalau 4% baru RM16 nak beli satu kotak kopi pun, mestilah kita nak minum kopi tapi tak lepas, sebab baru RM16 kena campur lagi, tak, dikira tak ada kelas lah. Okay, lepas tu kena ajarlah mereka, kan. Okay, tak apa. Sebenarnya bila kita mengajak mereka menjadi ahli dengan RM15 ni, sebenarnya ialah bila daftar ni, sebenarnya kita dah ada bisnes yang bertaraf antarabangsa, kan. Jadi nak buat bisnes ke ataupun tak nak buat bisnes pun tak apa. Cuma kita mesti beritahu dengan lebih detail lah, kan, dengan lebih detail yang bahawasanya bila berdaftar sekarang ni RM15 sahaja. Sebab saya dulu tak silap saya RM37, lama dulu saya rasalah, tak ingat dah juga sebab dah lama. Jadi dengan hanya RM15 harga member ni, ahli. Jadi takkanlah kita nak minum kopi untuk kita saja, sebab ni adalah sebenarnya peluang perniagaan yang bertaraf antarabangsa. Ya, dah bertaraf antarabangsa. Ada ke syarikat lain yang menawarkan kita berbelanja keahlian RM15 dan kemudian dapat bisnes yang bertaraf antarabangsa? Tiada paksaan membeli package lagi, kan. Okey, rugilah kalau tengok saja sebenarnya, kan. Tak apa, tak nak buat bisnes pun tak apa. Sebenarnya bisnes ni akan berjalan dengan sendiri pun, sebab sesiapa pun yang ambil yang makan Shuang Ho ni, sebenarnya keluarga mereka akan bertanya mereka, macam saya lah contoh, apa yang saya makan. Sebab dulu saya sakit, sentiasa masuk ward, guna oksigen, memang dah peringkat koma apa semua, dah ada rasa, dah ada pengalaman tu semua. Jadi mestinya mereka akan tanya apa yang saya makan, apa yang saya amal. Begitu juga dengan downline kita, kan. Jadi
keluarga ataupun orang yang terdekat mestilah mereka lebih nampak kepada orang orang yang paling dekat ni tentang kesihatan kita. Mestilah dia tanya. Ha, lepas masa itulah kita nak ajak yang bertanya tu, kita cerita sikit kemudian ajak dia dengan RM15 sahaja untuk menjadi ahli, tiru je sebagaimana yang saya buat, bagi tahu dia macam tu. Yang pasti sebenarnya bagi mereka yang buat bisnes ni, hidup akan apa, akan berubahlah ke arah yang lebih baik. Sebab kalau amal saja, yalah takkanlah selamanya kita je nak amal kan. Jadi tak rasa berdosa ke? Amal sihat seorang-seorang. Okey, mestilah nak bagi orang-orang terdekat. Kemudian nak ajak orang lain juga sihatkan. Berdosalah kalau kita tak apa mengamalkan seorang-seorang dan kita tak cerita kepada orang lain. Ya, okey. Yang tak nak buat bisnes pun sebenarnya mesti tahu dan kena tahu. Sebab mana tahu suatu hari nanti mereka pun akan boleh bercerita dan boleh menjadikan orang lain juga sihat seperti dia. Kena tahu walaupun tak nak buat bisnes. Okey. Sebenarnya memanglah buat bisnes Shuang Ho ni memang perubahan diri kita dan keluarga memang banyaklah. Bila saya sendirilah yang rasa, ya, saya sendiri yang rasa memang bila dalam Shuang Ho ni memang banyak boleh kata bukanlah 100% kan nak apa membawa pada perubahan, tapi saya rasa dah 95% saya mampu merubah hidup saya dan keluarga sebenarnya. Nah. Jadi bila secara tak apa, bila secara tak langsung ya bisnes ni berkembang, memang bonus pun akan lumayan. Siapa-siapa pun akan nak sebenarnya. Tak ada yang tak nak. Okey, inilah contoh barangan yang boleh memberi kita 160 TV. Yang mana contohnya ialah 3 kotak kopi, 2 tube green tea, ubat gigi, 1 botol foaming dew, 1 shower gel dan juga 1 shampoo. Saya lebih gemar kepada shampoo scalp. Saya lebih bagi mereka mencuba scalp, sebab scalp care ni sebenarnya boleh membantu rawatan kulit kepala kepada mereka yang bertudung. Jadi untuk mereka biasanya ialah biasa kalau lelaki ni jaranglah nak dengar dengan selotih-selotih kaum perempuan kan, tak ada faedah katanya. Tapi kita celotih kita ni kita tumpu kepada kaum hawa, kaum isteri. Nah, okey. Jadi kita bagi tahu dia tentang shampoo scalp. Okey. Scalp lah, dah lah cerita. Biasanya orang yang pakai tudung satu hari yang bekerja memang akan ada termomoh. Jadi scalp lah yang saya lebih ni lah, lebih tumpu lah. Bila harga 160 TV ni kita beli hanya dengan harga RM228 sahaja dan mendapat jumlah TV sebanyak 163 TV, daraplah kepada 20 orang. Ha, kan tak ke dah dapat lebih dah, saya rasa lebih dah kepada 3,200 TV kan. Kita pun kembalilah kepada tadi, bila 3,200 TV tadi duduk tangga mana? Okey, tangga mana 3,200? Ha, sini 16%. Kita dah dapat ajar mereka untuk dapatkan 16%, dan mereka pun lepas dapat dapat 16% ni, yalah banyak dah nilah kan, dah bila dah ramai dah membeli semua, bila dah dapat capai 13,000 PV ni, mendapat 28% memang dah lumayan dah kan. Jadi lumayanlah untuk yang baru mula. Saya dulu pun dah bila saya dapat 13,000, saya capai 13,000 ni, biasa saya darab dengan 28% ni, Allah
Banyak juga yang dapat dalam Shuang Ho rupanya. Jadi tak sia-sialah saya beli Shuang Ho dan kemudian saya ajak orang lain pun buat macam yang saya buat, hanya tumpukan kepada permulaan 400 PV, kemudian tumpu kepada 3200 PV, dapat capai 13,000. Bila dah dapat capai 13,000 itulah kita rasa oh mudah rupanya. Setelah capai itulah kan kita akan pengalaman nak capai tu, oh untuk mendapatkan active income ni memang oh memang mudahlah. Untuk kita bila kita dapat capai 13,000, kita nak ajak orang lain sekurang-kurangnya orang lain juga mendapat elite. Jadi kat sini dah kita dah tangga yang kedua ni kita dah panggil passive income kan. Jadi sini kita nak ramaikan elite kita untuk sama-sama mendapat passive income ni. Sebenarnya kat sini lagilah kita dapat membeli produk ni dengan lebih senang, dengan lebih tidak berkira-kira. Nak cuba apa pun kita akan rasa lagi mudah bila kita dapat passive income ni. Okey, setakat ni saya alhamdulillah saya sebagaimana Puan SPVM Yuli, kami sama-sama mencapai SPVM dan pengalaman tu sebenarnya Puan Yuli lagi lama, saya baru lagi. Tapi sebenarnya sama-sama mencari pengalaman, sama-sama belajar, sama-sama untuk mendapatkan semangat. Jadi bila saya tengok FB dia pun banyaklah memberi ilmu apa semua. Jadi saya pun beritahulah kepada downline-downline saya, sebenarnya untuk Shuang Ho ni kita buat je. Tengok orang lama, tengok orang baru. Sebenarnya bukan nak menindas siapa-siapa, cuma kita buat je. Kita buat sebagaimana diajar oleh upline. Jadi kita ajar downline, kita buat ni hanya menduplikasi, hanya tiru. Lama-lama kita pun berjaya. Okey. Okey, lepas tu kita mesti pastikan pelanggan yang sama tadi ataupun lebih ramai lagi menambah pelanggan lain, beli barangan yang mereka beli tu secara istiqamah setiap bulan, setiap bulan, ataupun mereka nak beli barangan lain lagi baik, lagi bagus. Jadi biar mereka ni ada rasa nak istiqomah dengan apa yang kita tunjuk, dengan apa yang kita share kepada mereka, apa yang kita kongsi kepada mereka, biar mereka ni secara istiqomah nak amal. Walaupun ada healing crisis tadi, walaupun apa pun yang datang, walau apa pun yang orang kata, tapi mereka tetap nak istiqomah dan mereka tetap merujuk kepada kita untuk mereka terus beristiqamah dengan cara-cara pengalaman, pengamalan mereka. Jadi untuk mendapat kesetiaan mereka dengan pembelian produk Shuang Ho ni, kita mestilah buat buat grup WhatsApp ataupun Telegram, dan juga masa dalam grup tu kita mesti mintalah perkongsian pengalaman mereka menggunakan produk. Di samping tu kita dalam tu kita selaku admin, kita selaku upline mereka juga sentiasa memberi menghubungi mereka dalam tu dan sentiasa memperbaharui maklumat-maklumat tentang Shuang Ho, sentiasa juga memberi pengalaman dan juga menceritakan tentang pengamalan-pengamalan orang-orang lama yang mengamalkan produk Shuang Ho, supaya mereka menjadi lebih yakin dan mereka nak teruskan membeli dengan pengumpulan 3,200 ringgit tadi.
Sorry ya, rumah saya ini sebab dekat dengan ni, mungkin bising sikit. Okey. Kemudian bila dah tu, kita kena tunjuklah hasil kejayaan dan peluang kita membeli produk Shuang Ho ni yang lebih murah dan kita pun mampu dapatkan semua produk serta amal dengan yakin dan baik. Dan saya memang setakat saya kenal Shuang Ho, Alhamdulillah lagi 4 bulan nak capai tahun ke apa 6 dalam Shuang Ho. Memang rumah kami tak ada ubat lagi. Memang makanan kami Shuang Ho lah. Memang bila tak sihat pun Shuang Ho lah yang kami jadikan ubat. Dengan yakinnya dari kita, dari kalau dulu arwah ayah dan sekarang mak saya, kalau rasa tak sihat memang dia akan datang dan minta produk ni. Apa yang tak ada kat rumah dia, kalau dia amal hari-hari, memang dia amal. Boleh sebutlah kat sini, saya contoh apa, bagi contohlah kepada ibu saya. Saya bagi dia amal YK2. Kalau saya tak kisah dia ambil berapa-berapa biji satu hari. Jadi dia ambil YK2, dia ambil YKB, dia ambil juga YKK, kemudian Lactoberry, fiber dan juga minuman ya. Kadang-kadang dalam satu minggu sekotak Lactoberry dan juga granula. Memang makanan dia lah. Jadi masa dia rasa dia tak sihat, dia tahu bagaimana dia nak guide cara makan Shuang Ho ni supaya jadikan ubat. Dia sendiri dah tahu dan dia dah faham. Jadi dia kata, ni hari ni masa macam tak berapa nak sihat lah, banyaknya ambil YKB dan YK2. Berapa mak ambil? Dia kata rasanya dah lebih 4 paket. Kalau YK2 tu dah 6 apa 6 biji. Tak apa ke, dia tanya. Tak apa tu, sebab dia takut kita apa tanggung kos tu. Tak apalah, sebab memang inilah amalan kita, memang inilah ubat kita. Jadi setakat hari ni memang saya boleh tunjuklah keyakinan saya dengan Shuang Ho. Kalau orang datang pun memang saya akan bagi mereka minum kopi ataupun teh lucun untuk tamu. Saya memang tak ada angkat lain lah, sebab memang ini yang saya minum. Jadi bila mereka datang pun kita dah angkat benda ni kan, dah permulaan pun dah kita dah tunjuk apa yang kita minum. Jadi dengan mendapat lebih kurang RM548 lah dengan tadi, lebih kurang dengan pembelian kita 228 tu dah lebih dah apa dah lebih dah kan, dah lebih dah berbaki dah dengan jumlah 20 orang ahli membeli. Jadi bila sebenarnya tunjuk kejayaan kita, tunjuk dengan tunjuk apa keyakinan kita, apa yang kita amal, sebenarnya memang dapat membantulah downline ataupun orang yang baru nak kenal dengan Shuang Ho. Sebenarnya bila kita tunjuk keyakinan tu sebenarnya penting untuk kita mendidik mereka. Yalah, maklumlah kan, nak mendidik ni sebenarnya memang susah jugalah nak mendidik. Memang nak didik diri apa, kita mesti tunjuk bagaimana kita mendidik diri kita dulu kan. Bila mereka tengok kita lah, mereka kan tengok contoh tu lah, mereka akan ikut kita. InsyaAllah lah sedaya yang termampu. Okay, kita hanya ajaklah mereka buat step apa, menduplikasikan, meniru cara yang kita buat ni ya, untuk mereka ajar kepada ahli-ahli mereka. Duplikasi ni sebenarnya pentinglah untuk mendapat kejayaan yang sebenar. Okay, kita hanya lakukan ya, lakukanlah untuk mendapat kita kesihatan yang berpanjangan dan pendapatan yang lebih lumayan untuk tubuh badan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, kita sendiri yang mampu merubah hidup kita. Kita mesti nekat, kita mesti yakin bahawa kita saja yang mampu merubah hidup kita. Dan saya memang pegang yang ni sebab sentiasa dengar dan sentiasalah
hampir setiap hari, hampir setiap malam dan hampir setiap mungkin setiap jam saya akan dengar tentang perubahan ni. Sebenarnya adalah perubahan hidup ni adalah dari kita sendiri. Jadi bila kita mampu merubah hidup kita, insya-Allah kita mampu merubah keluarga kita, insya-Allah. Okey. Sebenarnya cara mudahlah sekarang company ada menawarkan tentang pendapatan, meningkatkan pendapatan yang berganda-ganda ni dengan plan 111 COVID. Ramai lagi sebenarnya yang tak faham. Ada tu dia dia tanya, kita beli satu kopi, kemudian downline kita beli satu kopi. Macam mana nak dapat 12K terus? Tak, itu apa lumayanlah hanya beli satu kopi. Dia ingatkan dia beli kopi, dia beli satu-satu, lepas tu mati setakat tiga apa tiga langkah lah contoh. Dia ingatkan dah dapat 12K. Allah, susah juga nak terangkan kan. Bila kita kata ya kita wajiblah untuk kita satu, tak dua lagi cantik lagi apa lagi bagus. Jadi kita hanya bagi mereka duplikasi apa yang kita buat. Satu kopi, kemudian kita kenalkan orang kopi kepada satu orang lain setiap bulan dan selama satu tahun. Dan orang kiri kanan bawah semua, semua-semua tu bekerjasama, buat je apa yang ikut je plan ni. Bila kita cerita semua, Allah ingatkan kita beli satu kopi, orang lain beli satu kopi, dah satu tahun tu dah dapat 12,000. Bukan, mana ada. Teruklah company nak bagi 12,000 hanya satu kopi kita dan satu kopi kawan kita selama setahun dah dapat 12K. Ai, matilah saya pun tak nak bagi macam tu. Okey, siapa yang tak nak kaya sihat kan? Kalau kaya saja tanpa sihat pun tak seronok. Mesti kaya dan sihat macam jidi-jidi kita, Kak Ina dan juga jidi Dr. Saha, kaya dan sihat. Yang mana memang kita kena jealous lah dengan mereka. Jealous untuk kebaikan tak apa, ya. Kita untuk semangat, membakar semangat kita, jadikan diri kita seperti mereka, sihat kaya, hanya buat je projek kopi ni dengan dengan memperkenalkan kepada walaupun orang lama, sebenarnya mereka pun nak tapi rasa macam yakin tak yakin. Ada setengah tu dia tanya macam mana nak bagi nombor kad kepada orang lain. Kita kan tak kenal orang. Jadi saya yakinkan mereka tak apa, insyaAllah. Kalaulah tak apa, kalaulah ditipu ataupun syarikat nak tipu, lama dah dia tipu. Ni syarikat dah berapa puluh tahun dah. Memang yakinlah lah. Alah, kita berapa sen sangat ada duitnya. Tengok diri kita dengan apa, dengan orang yang lama pun lagi banyak duit. Tak adalah risau dengan projek kopi ni pun kan. Mereka pun dah lama buat benda ni. Jadi tak hilang pun duit, malah bertambah. Jadi kita mesti yakin nak tambahkan duit kita dengan kopi ni. Jadi buatlah auto debit ni. Jadi saya tak pernah saya buat, dan sebab saya bukan, malam ni bukan saya nak cerita tentang plan ni, hanya cerita tentang perjalanan bisnes tadi. Okey, yang satunya pesanan saya lah, kita jadikan amalan harian kita dengan ialah amalan dari segi membaca Al-Quran apa semua tu, memang yang tu wajib. Cuma untuk menambah ilmu kita, untuk mencari perubahan diri kita dan keluarga kita, kita mesti membaca benda-benda yang memberi faedah kepada kesihatan tubuh badan kita. Jadi bila kita baca, kita mesti buat pemerhatian. Jangan baca sekadar baca, tapi kita mesti buat pemerhatian dengan apa yang berlaku sekeliling kita. Contohnya hari ini, apa yang kita baca, kita mesti tengok, buat pemerhatian dengan apa yang berlaku pada hari ini. Apakah betul apa yang kita baca ni dengan apa yang berlaku?
Kemudian kita mesti banyak mendengar. Mendengar kalau dalam Shuangho ni macam saya memang apa kalau jumpa je apa tentang Shuangho memang saya dengar. Saya dengar sebab tu saya kadang-kadang banyak dah lupa dah yang tu yang ni sebab banyak sangat dengar. Dengar testimoni tu, testimoni ni kan. Lepas tu kita mesti mengguna sendiri produk. Dan selepas kita guna, kita dapat hasil, kita berkongsi. Ini mesti harian ya, jangan bulan atau apa, jangan jangan kita jarakkan benda-benda ni macam berkongsi lagi lah. Macam saya memang hari-hari mesti kongsi, bukan kongsi ni pun memang hari-hari memang buka mulut untuk sambung. Kalau orang jumpa saya memang ni lah, saya popek-popek tentang sikit-sikit pun memang saya akan buka tentang sambung. Berkongsi tentang faedah Shuangho. Lepas kita mengguna tu kita mesti cerita. Berkongsilah dengan rakan-rakan, mesti walaupun dengan ahli yang lama sebenarnya kita mesti tetap berkongsi. Sebab orang lama ni pun kadang-kadang ada jugalah yang apa yang mereka terlepas dengar, mereka terlepas pandang maklumat. Jadi kita mesti sentiasa berkongsi walaupun mereka orang yang dah lama apa jadi downline kita. Kemudian kita sendiri mesti menghubungi upline. Dan sini saya memang sentiasa menghubungi inilah apa direct upline saya, banyak menghubungi Cici Dr. Sahalah dan dia banyaklah membimbing saya sehingga saya menjadi seperti hari ini. Dan saya juga apa menjadikan Cici apa Kak Lina, Cici Haslina sebagai idola juga kerana bila saya tahu cerita, saya tahu tentang kebangkitan dia walaupun dia bukan sentiasa memberi saya apa memberi cara apa menunjuk cara ke apa walaupun dia secara tak langsung, tapi sebenarnya dia juga adalah upline saya yang mana banyak memberi contoh kehidupan dia kepada saya sehingga terjadinya saya hari ini, sehingga merubahnya saya hari ini. Jadi mesti sentiasa menghubungi upline ya. Ini saya pun sentiasalah juga beri pesanan kepada downline saya supaya apa-apa jangan diam. Jangan diam selepas ambil produk, mesti sentiasa bertanya kalau ada tak faham, mesti sentiasa bertanya kalau ada rasa apa. Jadi masa itulah sebenarnya apa kita boleh menjadikan diri kita ni terus berubah. Okey, tadi saya pun apa cerita tentang mesyuarat. Macam inilah mesyuarat sekarang mestilah kalau kita tak ada apa-apa apa tak ada apa-apa halangan, cubalah hadirkan mesyuarat-mesyuarat Shuangho walaupun alam maya, tapi sebenarnya sangat sangat banyak membantu. Dan kalau dulu kita ada OPT yang apa dibuat oleh syarikat, memang saya kata apa mendisiplinkan diri kita dengan OPP dari syarikat. Sebenarnya itulah 7 amalan yang mesti kita sentiasa apa ada dalam diri kita. Yang OPP ni bukan amalan harian lah, tapi apa maklumat-maklumat dalam OPP ni sebenarnya banyak membantu sebab dia OPP dari syarikat ni sebenarnya bukan dari apa network upline kita sahaja, tetapi dari network lain. Jadi bila kita apa dengan hadirnya mesyuarat ataupun OPP ni sebenarnya memang sangat-sangat membantu kita untuk terus membangkitkan semangat kita dan menjayakan projek untuk kita berubah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru hari ini. Okey. Ni saya sukalah saya nak kongsi untuk tahun ni. Saya dah apa kalau sebelum ni mungkin bulan Oktober ataupun memang last-last sikitlah qualify
untuk Wow, bulan lima. Itulah saya capai pada bulan Mei. Alhamdulillah lah bulan Mei. Sebenarnya rezeki lah juga kan. Jadi sebenarnya sukalah walaupun tak dapat itulah. Kalau tak dapat pergi, syarikat bagi cash kan. Jadi bila syarikat bagi cash, kita dapat duit. Tapi bila ada pernah sebab tahun lepas, saya rasa SPVM Yuli pun tahun lepas lagi dapat kan ke Shanghai ke apa. Jadi saya pernah lah cakap dengan Puan Yuli, kalau kita tak dapat trip ni, kita dapat bonus apa, dapat RM10,000. Siapa nak bagi kita RM10,000? Rasanya lagi best RM10,000 ni kot. Kan? Betul. Jadi, boleh bawa family melancong dalam Malaysia nanti kan? Itulah, insyaAllah. Itulah yang pasti apa, hasilnya tu memang kita boleh tunjuklah kepada downline kita memang puas hati. Kerja bukan kerja apa, kerja bukan kata ikut arahan orang, ataupun kerja pun bukan kata kat sana apa, tapi santai je kat rumah sambil-sambil buat kerja rumah. Jadi tengok-tengok dapat trip. Jadi suka kan. Saya dapat macam bonus tahunan kan. Itulah macam bonus tahunan lah pula. Jadi memang seronok lah. Jadi yang paling seronok masa itulah masa first time. Sebenarnya tu saya tak silap, saya tahun ketiga saya dapat ke apa, trip ke Korea tu. Jadi masa itulah paling apa, membangkitkan semangat tu yang jadi nak resign tu. Oh, kalau saya jadi cikgu tak mampu lagi kot nak degree macam tu. Aduh. Jadi inilah kongsian saya masa first time. Masa ni belum lagi ada COVID kan. Masa tahun ni last tak silap kita ke sana, dan masa ni juga Puan Yuli belum dapat join kan. Belum. Dapat. Belum. Jadi Shanghai pun tak berpeluang lagi. Itulah masa tu saya tahun ketiga. Shanghai dah dapat tunai kan Yuli? Dah dua kali qualified tapi tak boleh pergi lagi. Itulah kan. Jadi sebenarnya tahun ni pun dah qualified. Ya. Itulah. Saya pun difahamkan sebenarnya bermula tahun lepas lah kejayaan dari grup apa, rumpun Melayu ni semakin ramai kan, dan semakin kalaulah dapat trip ni mungkin apa, lagi seronok lah bila kita semua dapat berkumpul grup rumpun Melayu. Masa ni, masa saya pergi first time saya pergi ni, saya rasa dalam 7 pasang ke 8 pasang tu Kak Ina kan. Ini yeah, sikit sangat. Kalau so, Datuk pun first time pergi juga masa ni. Itulah. Arwah Datuk Datin, kan? Arwah Datuk pun ada masa tu first time juga. Dia pun masa tu yalah, banyak jugalah dia bagi semangat kat Rani. Ini banyaklah pengajaran kan. Jadi yalah, dia kan orang tua, jadi banyaklah juga dia tunjuk ajar untuk apa, kita nak berjaya sama-sama dalam Shanghu ni. Bagi tips dia, yalah, selaku macam ayah-ayah lah, sebab dia pun peringkat muda sikit ya dari arwah ayah. Jadi Lani rasa dia pun macam ayah Lani lah, sebab banyak ayah dia. Sebab dia memang, dia pun memang apa, jenis dia pun memang ayah-ayah lah kan, kebapaan tu. Bila dia tanya Lani ni, dia kata semangat ni, apa, lepas ni dia kata dah lah jadi cikgu, dah banyak dah berjaya ni. Jadi masa tu lah juga Lani rasa betul juga Datuk kata, dia apa yang dia kata tu mungkin ya. Bacalah Lani pun balik dari Korea ni lah sebenarnya. Lani terus nekat apa, nekat apa, majikan. Doakan saya juga. Adalah time, insyaAllah. Majikan kata
Dan tadi ingatkan surat apa? Rupanya surat resign. Ingatkan tunjuk apa? Surat tunjuk sebab kenapa pergi juga kat Korea walaupun tidak dibenarkan tapi dah resign. Kenapa nak resign? Tak apa, saya nekat saya nak resign. Tapi puas hati, alhamdulillah. Doakan saya soon. Ini apa yang boleh jadi resign, saya fikirlah. Adalah apa yang penting. Okey. Apa yang penting di sini ialah kita terus kuatkan dan tabahkan hati kita, teruskan perjuangan kita bersama. InsyaAllah kejayaan tetap menjadi milik kita. Sinarnya di hujung. Alhamdulillah dan sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua perkongsian pada malam ini. Semoga kita menjadi lebih faham dan dapat membantu kawan-kawan untuk berkongsi ilmu yang telah dikongsikan kepada kita semua. Macam mana Goldeman Haslina, ada nak penambahan sikit untuk kesimpulan kita malam ini? Masa pun dah 11 suku, jadi bolehlah kot Kak Ina cakap sikit. Okey, baik. Okey, terima kasih semua yang mengambil bahagian dalam meeting kita malam ni. Sebab ini adalah satu proses penting untuk kita train diri kita untuk menyampaikan ilmu atau menyampaikan maklumat tentang Songho ni. So kalau kita tak train, macam mana kita nak sampaikan dengan baik? Okay, so tahniah special WM Langi dapat explain dengan terperinci dan dapat menggunakan masa sejam lebih. Kak Ina tadi siap RPM WM Suhar ni, senior WM Suhar ni. Kalau ada masa nanti Kak Ina bagi Kak Ina cakap lah. Kalau tak, tutup lah. Rupanya sampai 11 suku. Okay, Kak Ina pun ready lah juga in case lah ni habis cepat. Rupanya sangat bagus explanation dia, sangat teliti bagaimana beliau menceritakan perjalanan beliau sehinggalah dia capai special was major. So the way dia cerita tu, kalau you all tengok, kata logik tak dia jadi special was major. Kalau kita tengoklah ni, izinkan orang datang rumah tidur, kena kata ni lebih kurang macam aku juga ni, sebab itulah dia jadi special. Coming soon, jadi boleh jadi diamond. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak membantu orang-orang yang tengah healing crisis ni, dia nak dapat kekuatan tu, dia memang kena datang kat kita. Dan kita kena terima dia untuk membantu dia faham benda ni. Jadi bila terima tu kadang-kadang memang sampai tidur rumah kita kan. Tapi tak apalah. Sebab kita nak bagi dia faham, kita terima dia untuk kita bagi semangat. Supaya dia boleh lalui. Bila dia dah berjaya lalui itu, mesti dia boleh jadi pengguna macam kita. Dan mungkin juga dia boleh menjalankan perniagaan ni macam kita. So jadi yang penting sekali asas 3200 mata tu, cuba faham betul-betul benda ni. Untuk kita kukuhkan network kita tu, faham benda ni betul-betul. Kalau Kak Ina tunjuk sikit lah macam mana orang kata ini kot, share sikit. Ini slide lah ni tadi. So kalau tengok yang bahagian ini, nampak tak slide ni? Nampak. Yang bahagian ini sebenarnya, bahagian ini ni adalah cara untuk nampakkan leader dalam asas 3200 mata. Jadi bila Kak Ina baca lah ni punya ni, sebab tu Kak Ina buat quote kat bawah tu, cara untuk nampakkan leader dalam asas 3200 mata. So ini yang kita kena nampakkan. Kita kena kira, kita kena tunjuk. Dengan belanja banyak ni, kita boleh return banyak ni kalau kita berkongsi sebanyak 20 orang. Kalau ini berjaya kita duplicate kepada 4 orang, memang kita WM yang sangat kukuh. Dan kita ajar downline kita pula duplicate, so dia juga akan jadi WM yang sangat kukuh. So macam mana kita nak ajar dia? Kita kena pergi dekat dia, tengok analisa downline dia, siapa yang boleh. Sebab itulah dalam perkara penting yang perlu untuk kita mahir dalam kembangkan network ni, analisa network ni. Benda ni kena tahu ni, kena faham ni, line mana faham dengan betul-betul faham. Siapa tak faham, tanyalah apa maksud dia ni. Jadi kalau kita buat ni macam prospect, plan one-on-one, coffee party, one-to-one ni, ini semua ni nak bagi jadi 15 ke 20 orang dan nak jadi point 3200 mata. Ini nak terang ni, nak bagi jadi nombor satu dengan nombor dua ni adalah yang ni, sampai one to one ni. Yahoo meeting tu macam kita panggil yang mana dah pengguna tu datang rumah untuk dia bagi cari, untuk dia nampak, untuk dia cari 20 orang macam dia. Baru jadi nombor tiga. Bila 1, 2, 3 jadi, barulah kita dapat yang nombor empat ni. Nombor empat, 1, 2, 3 kena seimbang.
Jadi kita kena study benda ni seimbang tak ni kita. Kalau tak seimbang, kita kena usaha bagi seimbang. Okey, yang kelima ni mudah saja sebab diri kita. Diri kita mesti capai 3200 mata dari kita jadi achiever sehinggalah kita jadi golden. So lima perkara ni. Analisa untuk diri kita, analisa untuk dalaman kita. Kalau diri kita tak cukup, cukupkan untuk diri kita. Lepas tu analisa untuk dalaman kita untuk bantu dia jadi cukup. Ha, InsyaAllah network kita mesti stabil. Ha, ini sangat penting. So plan satu-satu tu okey kita buat, tapi nak analisa tu selepas kita tengok a certain, maknanya dalam plan satu-satu tu dah capai 16% tu kita boleh analisa lah. Biasanya dah capai 16% tu memang dia dah orang kata dah boleh lah study nak bagi jadi cukup macam mana. Ha, sebab benda ni sampai faham, kena sangat yakin. Memang kita boleh dapat satu network yang sangat kukuh. Kalaulah kita tak ada orang, sebab itulah kena present, kan sepatutnya kalau kita ada 4 orang leader, so dia akan jadi macam ni. Tapi kadang-kadang kita tak ada. Ha, bila kita tak ada, kita buat benda ni berulang kali lagi. Itu yang jadi yang kena cakap, ini yang kita buat last week, yang ada sekali kena cerita lah. Ini yang di situ tu. Sebab tu yang jadi ini. Anda buat diri kita, dapat dah 3200 mata, lepas tu tak ada orang nak buat. Ha, kita buat lagi. Amin. Maknanya kita boleh dapat 15 ke 20 orang dan PW kita pun boleh dapat 3200 mata. So leader nak tak ada. Katakan leader tak ada. Jangan tunggu leader. Kita buat yang ni. Buat yang ni. Ini diri kita buat tau. A, B, C ni diri kita juga. A, B, C, D tu adalah anda juga. Ha, so kita buat lagi satu grup. Kita buat satu grup. So last kali kita dapat 5 grup. Kita jadi WM tau. Tapi WM yang belum ada leader yang macam kita. Tapi kalau kita berjaya buat macam ni, memang kita stabil untuk dapat di WM tu. Cuma kalau kita nak stabilkan lagi, memang kita kena lahirkan genon A, B, C, D lah. Ha, cara dia memang kita kena fahamkan dia. Contoh macam Rani cakap, beli 200 mata, guna duit sebanyak RM228, kita boleh dapat balik 500 lebih. Tunjuk sampai dia orang nampak. Ha, benda ni sangat penting. Kalau kita berjaya buat untuk satu orang, dua orang, tiga orang, memang kita akan berjaya lah, tunggu time dia. Ha, pasti kita boleh jadi. Ha, siapa yang belum faham benda ni, kena faham, kena nampak. Kena tanya sampai nampak. Sebab kenapa Kak nak kata macam tu berulang kali? Sebab bila Kak nak betul-betul nampak maksud dia, baru work ikut step tu, baru jadi. Ha, kalau tak nampak, dia macam ingat, oh 3200 mata dah ada 20 orang. 20 orang tu pun kadang-kadang bilang yang sponsor kita 20 orang. Dia bukan sponsor kita 20 orang, yang 20 orang timbul dalam PW inquiry. Kadang-kadang kita sponsor maybe sampai 20-30 orang. Tapi yang timbul dalam PW inquiry 10 orang. Kita kena tanya, kita kena fikir macam mana nak handle. Okay, kalau itu kita boleh kuasai, kejayaan dan milik kita. Cuma terus buat, bagi masa yang cukup, insyaAllah cepatlah kita ke arah, kalau baru senior jadi special, kalau dah special boleh jadi diamond dan seterusnya. Ha, step tu kita ulang. Sebab tu dah jadi mudah. Okay? Clear tak? Jadi kita buka soal jawab sikit lagi. Ada 3 minit kalau ada yang nak tanya. Siapa yang belum clear lah, kita boleh buka soal jawab tu. Adakah yang nak tanya? Mana kita nak tutup? Berhenti sharing. Adakah nak tanya? Semua faham ke? Mengantuk diri. Ha, kita boleh serah balik kepada MC dan kita boleh bersurai. So next week untuk topik pertama, Yuli ya. Topik kedua yang bisnes, siapa nak, bolehlah bagi nama. Kalau nak train diri sendiri ya. Okay, that's all. So tanya semua untuk malam ni. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So serah balik pada MC. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Memandangkan kita dah kesempitan masa, so kita tutuplah, tak ada soal jawab semuanya dah mungkin semua dah expert. Okey. Tak apa, so apa-apa hal nanti kita melalui grup business. Okey, dengan itu ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.